Frozen tuh sosis langsung tuh kepikiran buat beli emas buat istri. Di mana? Di mana? Di mana? Kaki gua udah di sini, di sini. Berapa segramnya? 350 segram. Ibu ini mau buat ibu apa buat istri? Buat sih kalungan 5 gram. Nanti segram aja. Bu, banyak banget, mari boleh. Ibu, dibawa kemari aja yang 5 gram. 5 gram enggak habis ya. Ada bandul, aku bandul. Ini segram buat anak. Emang ada yang perempuan? Enggak itu. Kan kalau ya Allah. Tapi ini ngomong-ngomong Bang Ali kemana? Nah, makanya itu kemana ya dia? Penonton! Hei!
Alhamdulillah, barangnya udah dirapiin. Alhamdulillah. Penonton, mau nembak kali yang ganteng nggak? Mau. Mau banget. Mau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan saya harap semuanya kebeli. Ya, amin. Natalia. Amin. Kira-kira apa aja kita mau lihat yang tapi udah dibeli. Tapi bentar dulu Bang Ali, boleh? Boleh, boleh. Dadanya boleh bawa masuk enggak? Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Panas banget. Boleh banget, boleh banget. Ya, boleh ya. Ya, dibawa aja, dibawa aja. Bawa masuk karena soalnya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya. Tata, bawa. Tata, bawa, bawa. Baik, kita lanjutin lagi. Kita lihat apa yang udah dibeli dengan 15 juta rupiah. Baik, kita maju dikit yuk. Wah, Pak, kayaknya susu dapat, noh. Wah, alhamdulillah. Baik, susunya udah kebeli, alhamdulillahirabbil alamin, Neng. Requestnya ya, ada kayak minyak telon segala macam ya buat kebutuhan baby. Iya. Ada juga buat popoknya. Iya. Ya, di sini ada mie instan. Kita beli beras. Beras. Kita beli telur. Ini apa yang dalamnya? Minyak. Minyak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin udah kebeli semuanya. Berarti Bang Ali udah enggak ada yang nangis-nangis lagi nih. Udah enggak ada yang nangis-nangis lagi. Tadi ada yang nangis-nangis nih rebutan sepeda. Oh, karena udah ada sepeda baru. Boleh lihat sepedanya dong, geser sayang. Udah pernah dicobain belum? Belum. Belum, coba naik bentar aja, naik bentar biar berkah. Bapaknya dong, bapaknya bantuin bapaknya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah alamin. Anak-anak kita kalau punya sepeda fantasinya kayak gimana gitu ya. Suatu yang sangat luar biasa. Nah, di sebelah kanan kita juga beliin ada yang baru nih. Wah, ada kulkas. Baik, alhamdulillah alamin. Ini kulkas harus punya, kenapa? Karena mempunyai buka usaha. Ya, membuka usaha, nanti kita lihat usahanya apa sih yang dipengenin ya. Kita buka kulkasnya dulu. Iya. Biar manja deh. Ayo, main buka. Ayo, sih. Iya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin ada kulkas baru. Baru ini nih punya kulkas nih. Baru ini nih. Iya. Tahu cara makainya? Tahu. Tahu ya. Ada buat naruh telur, sayur-sayuran. Yeah. Yang paling atas freezernya buat bikin es. Ya. Mau dibuka? Biar dibuka di basement deh. Yang pilihan. Oh iya, udah. Bener tadi ini pilihannya ya? Bener ya? Alhamdulillah, kalau dilalangin. Baik, emang kalau misalnya kudu milih ya, misalnya kulkas sama mesin cuci. Kalau buat usaha mendingan kulkas duluan ya. Baik, kita sekarang pindah ke sana yuk. Boleh tepuk tangannya. Ya. Apa ceritain nih? Ya. Bagaimana kisahnya? Pokoknya tadi paling pertama kita nyari meja. Mejanya dapat. Mejanya dapat, dapat etalase. Etalasenya dapat. Etalasenya dapat, kita nyari yang lain. Apa? Nyeripil, nyarilah buat dagangannya. Dagangannya Ibu sebelah sini sebentar. Ya. Tadi yang mau dagang siapa? Aku. Sebelah sini saya mau tanya dulu. Iya. Ya, kalau masak sosis, buat dimasak bagaimana caranya? Digoreng. Oh, ini enggak pakai yang panggangan ya? Enggak. Enggak, goreng. Goreng. Digoreng. Iya, digoreng. Dijual.